masih diserang ulat bulu. Oh my god. Kupunya laki-laki perempuan? Gak tahu, kan mami belum tanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku mau panen kangkung nanti habis ini ya. Nanti biar adikku Rista aja yang panenin karena dia yang sudah siap, sudah cantik. Nah, ini pohon pepaya California aku, lumayan ya. Ini pohon cabe dan cabenya udah merah, guys. Cuma satu. Ini semutnya kemarin udah hilang, tapi ini dia ada lagi. Mungkin ada saran ya buat aku gimana biar pohon cabenya tidak terkena semut. Kemarin Kak Ita itu, temen aku YouTubers juga, dia bilang untuk dikasih tembakau. Nanti deh coba aku kasih tembakau juga. Dan ini mawarnya yang kemarin kuncup sekarang udah berubah warna ya, guys. Nah, nanti selain aku mau panen kangkung, aku mau panen paya, guys. Nah, di sana itu ada pepaya buat dimasak gitu. Alhamdulillah sawi aku yang sisanya masih bisa terselamatkan seperti ini. Semoga nanti bisa tumbuh lebih maksimal lagi ya, guys. Nah, sebelum panen ya, guys, ini aku mau update. Kenapa ini selada aku sampai sekarang dia tidak tumbuh? Oke. Iya, kamu ya. Oke, itu suara ponakan, gak apa-apa deh ya. Kamu gak tumbuh apanya? Oh, kamu nanam gak tumbuh ya? Kasian. Kayak mami, oke. Nah, kalau yang lainnya masih tumbuh. Alhamdulillah, nanti semoga bisa masih bisa bagus dan terselamatkan. Oke, iya. Oke, guys, kalau yang di kebun itu aku di halaman depan tuh ada pohon cabai rawit yang kemarin aku sering upload di video aku untuk dipanen. Dan kali ini ini banyak banget bunga-bunganya tuh. Ini nanti kalau jadi semua, masya Allah, akan luar biasa sekali yang di kebun ini, meskipun pohonnya cuma segini. Coba aku liatin ya. Tuh, pohonnya cuma segini. Dan ini dia tuh rada ambruk gitu. Pohonnya gedenya segini. Karena dia di tanah langsung, jadinya dia cukup subur dibanding yang di pot-pot. Kenapa aku tidak menanam di halaman langsung? Karena halamanku digunakan untuk parkir, karena aku tinggalnya di kantor bimbel gitu, guys. Oke. Iya. Ini udah rekam. Oke, guys, ini adik aku sudah cantik sekali. Jadi kita mau panen pepaya. Oke. Bebas. Yang itu aja deh. Yang jangan kuning, yang atas itu. Oke. Saya bentar-bentar. Biar kelihatan. Yang itu? Enggak, yang atas, yang kanan aja. Nah, itu. Oke. Awas getahnya. Oh. Iya, satu aja. Oke, guys. Dan akhirnya ini namanya rezeki ya, guys. Jadi mau ngambil satu, dapatnya dua. Enggak apa-apa. Dan besar banget ternyata. Hey, besok kita masak ya. Wah. Ini gede banget. Asik banget ini. Oke. Kamu yang kecil ya, oke. Dan guys, ternyata ada yang setengah matang. Kita mau panen sekalian aja ya. Nanti bisa buat buah ini, buat bikin rujak lotis. Awas atas keranya, atas yang kera nanti. Oke. Oke. Yang kecil. Yep. Oke, akhirnya. Yeah, aku dapat. Maaf ya ponakanku karena dia tidak mau pakai baju. Oh, coba lihat. Wah, ini dipakein sambal itu, sambal apa? Sambal
bawang. Bukan sama rujak. Sama rujak. Wah, enak banget. Uhuy. Tadi yang kecil mana? Ini yang kecil. Oke, guys. Yuk, kita selanjutnya mau panen kangkung. Nah, ini segini. Yuk, kita turunin dulu di bawah. Wow. Oke. Ini ada apanya ini, Alinka? Uli. Ule tuh, kamu pakai baju makanya biar enggak kelihatan. Ya udah. Yuk, panen. Ini dia, enggak mau pakai baju. Lihat sini, Kak. Alinka. Hey, tuh. Katanya mau masuk YouTube-nya, Mami. Aku udah masuk YouTube. Oh iya, oke. Okay. Aku sendiri. Iya, oke. Okay. Kupu-kupunya laki-laki, perempuan. Enggak tahu. Kan Mami belum tanya. Udah jangan deket-deket, itu kakak mau ini panen. Ayo panen. Bunda aja. Potong sampai pendek aja nggak apa-apa. Nanti dia tumbuh lagi. Kenapa kamu cabut? Oh my god, guys, ini dicabut sama ponakan aku, guys. Aduh. Yeay, aku panen gitu bilang. Jangan, udah nggak apa-apa, kasih kakak Rista itu. Taruh tuh, panen. Tapi jangan dicabut, sayang, itu nanti biar bisa dia tumbuh lagi. Ini. Nggak usah. Oke. Okay. Coba itumu, tempatmu taruhin sebelah sini aja. Biar kelihatan. 30 hari itu udah bisa dipanen, guys. Ini tuh memanfaatkan ember bekas. Iya, nanti aku mau share ya video kita bikin apa? Oseng pepaya, mungkin mau dioseng kali ya. Gitu, guys. Oke. Okay. Thank you. Thank you. Jangan lupa subscribe-nya, teman-teman. Oke, okay, thank you. Dan like. Sarang yuk. Dadah, lihat sini. Dadah. Oke, guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, udah panen. Balikan ke tempat asalnya. Ya, semoga besok bisa panen lagi.